juga belum mati, enggak sempat bertobat kepada Allah, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebelum meninggal, sebelum mati sudah bertobat, yang akan berbuat syirik itu diampuni. Kalau dia ucapkan dua kali syahadat, istighfar taubat kepada Allah, diampuni kalau sebelum meninggal dia taubat. Oleh karenanya kita jauh sejauh-jauhnya daripada perbuatan syirik. Suman jalan kemudian ya tersibuk kemudian terbuka anu darinya dari Nabi as-sahabat oleh Allah. Kemarin kan Nabi diikuti oleh Allah. Lalu dan mengambil dengan tangan Nabi Jibril oleh malaikat Jibril. Diambil tangan Nabi oleh malaikat Jibril. Fansoropa lalu beliau berpamit sarian dengan cepat. Fa'ata kemudian dia datang, lalu dia datang ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Langsung cepat datang kepada menuju Nabi Ibrahim AS. Para miyakul syai'an, namun Nabi Ibrahim tidak berkata akan sesuatu. Summa ata ala Musa, kemudian Nabi datang kepada Nabi Musa. Qala, kata Nabi Musa, wa ni'mas sahibu ka'ala lakum, sebaik-baik sahabat ada bagi kamu. Faqala, ma sunatnya Muhammad. Apa yang dapat aku lakukan wahai Muhammad? Apa yang dapat aku lakukan wahai Muhammad? Apa yang sudah Tuhanmu wajibkan kepadamu, wa ala ummatika, dan atas umatmu. Qala farra alayya wa ala ummati khamsina salatan kulla yawmin wa laylatin. Dia menjawab, telah mewajibkan ia kepadaku dan kepada umatku 50 salat setiap hari dan malam. Ini 50 salat setiap hari dan setiap malam. Kata Nabi Musa, irji ila rabbika, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau. Fas'ali takhfifa anka, mintalah keringanan ya, mintalah kepada Allah keringanan dari engkau ya, untuk engkau. Wa'an umatika, dan untuk umat engkau. Minta keringanan 50 kebanyakan. Jadi setiap hari dan malam 50 berat ya. Inna ummataka la tutiku dzalika, karena sesungguhnya umat engkau enggak mampu itu. Umat engkau enggak mampu. Fa inni qad khabbartu an-nas, karena sesungguhnya aku sungguh aku telah memuji akan manusia qablaka, sebelum engkau. Wa balaghtu, sama aku telah memuji Bani Israil, Bani Israil. Wa 'alajtum asyadal mu'alajati ala adalna min adam, dan aku telah mencoba mereka, sebenar-benar mencoba ala adalna, atas paling rendah, min adam dari ini.
Jadi mak berapa kamu mampu lebih dengan lagi masih kata kuat. Wadu'afu anhu, lalu mereka lemah dari tidak kuat. Wa'arafu dan mereka meninggalkan. Fa'umatuka ad'afu ajzanan wa'abdan wa'kunuban wa'abzanan wa'asma'an. Karena umat engkau itu lebih lemah jasadnya, badannya, hatinya, mata, penglihatannya dan pendengarannya. Umatku yang kuat tadi tidak kuat, bagaimana umat kamu yang lemah? Kata-kata Nabi Muhammad SAW. Lalu menoleh oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, yastasyiruhu, untuk ya, minta pertimbangan, minta isyarat, minta pertimbangan. Fa'asyara, lalu fa'asyara ilaih Jibril, lalu malaikat Jibril memberikan isyarat an-na'am, ya, ya. Insya Allah, jika engkau berlaki, kembali lah engkau kembali kepada Allah, minta di dengan 50. Baru jangan sari adulun Nabi kembali dengan segera, dengan cepat, hatta ditaha ila syajarati, sehingga beliau sampai ke pohon. Kemudian usaha atau alunan diikuti oleh awan. Wahar rasa jalan beliau jatuh, ia tersungkur sajidan dalam keadaan sujud. Masya Allah, ini apa beliau pikirin umatnya? Beliau pikirin. Maka kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Rabbi khaffif an ummati wa aitu anku. Beliau berdoa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi khaffif an ummati wa aitu anku, ringankanlah daripada umatku. Wa inna a'aful umami, karena sesungguhnya ia umat di antara umat yang paling lemah. Qalat qadafu anhum khamsan, dia menjawab, aku telah memberi keringanan daripada mereka lima. Jawab Allah, summa injalat sahabatu, kemudian tersibak terbuka awan itu. Waraja'a ila Musa, dan Nabi kembali lagi kepada Nabi Musa. Udah dikurangin 5, dan yang 5 10. Masih banyak kan? Masih banyak ya. 5 aja banyak yang pernah. Masya Allah, bagus ketemu Nabi Musa, bagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu Nabi Musa. Orang jangan kembali beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Musa, kepada Nabi Musa. Faqala, kalau dia berkata, wa doa anni khamsan, Allah telah mengurangi, maksudnya mengurangi, memberi keringanan daripadaku akan 5. Faqala, lalu kata Nabi Musa, irji ila rabbika, kembali lagi engkau kepada Tuhan kau. Fas'alhu takhfifa, minta lagi kepada Allah akan keringanan. Fa inna ummataka la tujibu,
karena sesungguhnya umat engkau enggak mampu dari keadaan demikian itu. Walau biasan ya cukupainya Musa wa baina Rabbi, maka senantiasa Nabi kembali di antara Nabi Musa dan di antara Tuhan. Yahudu anhu khomsan khomsan, Allah mengurangkan darinya lima-lima, hatta kalau ba'u, sehingga Allah berfirman, ya Muhammadu qala labbaik wa sa'alaik. Jawab Nabi, labbaik wa sa'alaik. Kita kalau dipanggil jawabnya begini, labbaik, panggil lagi wa sa'alaik. Kita orang mengetahui B. Jangan ngapa sih Qala kunna khamsu salawatin kunna yawmin wa lalatin kunna salatin bi asri fatilka khamsuna salatin la yubaddalu qawlu ladayya wa la yunsakhu kitabu. Qala berkata ya kunna khamsu salawatin, itu ada lima salat. Kullu yawmin wa lailatin, setiap hari dan malam. Pada setiap hari dan malam. Kullu salatin bi asrin, setiap satu salat pahalanya 10. Fatilka khamsuna salatan, itu ada, demikian itu ada 50 salat. La tubaddalu qawlu ladayya, tidaklah bisa digantikan akan perkataan di sisiku. Wa la yunsakhu kitab, dan tidak dinasukh akan kitabku ini. Wa man ama, dan siapa saja yang menghendaki. Wa man ama, siapa saja yang bercita-cita biasanya dengan melakukan satu kebaikan, faham yang mana, kemudian dia lalu dia enggak melakukan akan kebaikan itu, kutiba tahu hasanah, dan ditulis untuknya satu kebaikan. Niat pengen berbuat baik lalu enggak dikerjain, enggak jadi, ditulis satu kebaikan. Maha baiknya Allah. Fa'in amilaha, maka jika ia melakukan akan kebaikan itu, kutiba asyraf, ditulis 10. Masya Allah. Dan ini adalah ganjaran yang paling dikit. Waman amma bisayiat, dengan siapa yang bercita-cita melakukan satu keburukan, satu dosa, walam yakmal, namun dia tidak melakukan akan dosa itu, lam yuktab alaihi syai'an, maka tidak ditulis untuknya akan sesuatu. Ma'in amilah, maka jika dia amalkan akan dia, kutiba sayyi'an dan wahidah, dan ditulis satu kutiba sayyi'an dan wahidah, kutiba sayyi'an dan wahidah, dan ditulis satu kejahatan, satu dosa wahidah. Dan tersipaklah awan, terbuka awan dari diri Nabi. Pada saat lalu Nabi turun, hatantara, sehingga Nabi sampai ila Musa, kepada Nabi Musa. Fa'akhbarahu, lalu Nabi beritahkan kepada Nabi Musa. Fa'akhbarahu, ya, lalu Nabi beritahkan kepada Nabi Musa. Fa'akhbarahu, Nabi Musa berkata, irji'ina rabbika, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau. Kembalilah engkau kepada Tuhan engkau. Was'alhu takfifah, mintalah kepada engkau, minta lagi keringanan. Itu lima masih kebanyakan. Lima masih kebanyakan, minta lagi. Fa'innahu mataka la tujiku zalika, karena sesungguhnya umat engkau enggak mampu. Lima enggak mampu. Ternyata ya, Nabi Musa berkata,
benar itu banyak yang kagak mampu, tapi Nabi nggak mampu, sedikit banyak kan. Fakola, lalu Nabi menjawab, "Qad raja'tu Rabbi, sungguh aku telah bolak balik kepada Tuhanku, hatta stahyaitu, sehingga aku malu minhu kepada Tuhanku. Walakin arda wa usallim, akan tapi aku minta dan aku terima. Aku minta, aku terima, aku malu." Berarti berapa kali balik Nabi itu? Hah? 9. Kalau kita kira-kira 9 kali balik, bisa gak? Gak bisa. Saya yakin gak bisa. 3 kali nya kita udah malu-malu. 3 kali balik malu-malu. Nabi, ya, makhluknya dibuang. Paling gak kemahatan malu nih. Makhluknya dibuang sampai 9 kali masuk malu dibuang. Demi apa? Demi cinta kepada umat. 9 kali balik itu malu apa? Malu apa? Kalau kita ya gak mampu 9 kali balik. Paling banyak malu kita 2-3 kali balik. Sekarang 2 kali, 3 kali udah dapat 3 kali. Kalau Nabi sampai melakukan ini, kenapa Nabi sampai melakukan 9 kali balik? Saking cintanya kepada umatnya. Jadi Nabi pulang balik 9 kali. Udah 9 kali tinggal 5 udah datang. Tinggal Nabi Musa, aku malu, udah aku terima, aku riba. Fana ada munadil, lalu memanggil orang yang memanggil. Angkot amdaitu faridati, sungguh aku telah mewajibkan akan kewajibanku. Wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah ringankan daripada hamba-hambaku. Faqala lahu Musa, lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ihbit bismillah, turunlah engkau dengan menyebut nama Allah. Walam yamurru ala mala'in minal mala'ikati illa qalu 'alaika bi hijamati." Dan tidaklah berlalu Nabi atas satu kelompok daripada para malaikat kecuali mereka, para malaikat berkata, "'Alaika bil hijam." Dia lazim lagi jamaah. Akhirnya ada begitu. Lazimkan olehmu berbekal. Lazimkan olehmu berbekal. Ini umur Nabi berapa ini? Allah. Ya. Umur Nabi berapa umurnya? 40 tahunan. Ya. 40 tahunan. Jadi 40 tahunan ada perintah untuk berbuka. Jadi 40 tahun perintah untuk berbuka. Berarti darah ketika 40 tahunan sudah mulai utuh. Wah,
Suman hadar. Kemudian Nabi turun. Apalah ini Jibril. Jibril lalu ia berkata kepada malaikat Jibril, ma min ra'ati ahla sama'in illa rahamu bihi. Tidak ada bagiku, tidaklah aku datang kepada ahli langit kecuali mereka penduduk langit, kecuali mereka menyambut aku. Semuanya nyambut. Walau ikuli, dan mereka tertawa kepada aku. Kalau ikut berarti tertawa besar, ya? Tertawa besar. Bukan tabah sama, tapi tertawa. Senangnya menyambut Rasulullah SAW. Padahal Nabi itu hanya muda, tapi karena mulia disambut dengan baik. Artinya apa? Walaupun ada orang yang banyak muda lebih dari kita, lebih muda daripada kita, kita harus menghormati. Apalagi beliau lebih tua dari kita. Allah berikan kemuliaan. Apalagi hormati insyaAllah. Yang muda dia kita hormati, apalagi lebih. Wairu wahidin, kecuali ada satu lagi. Salamtu alaihi wa radda alaihi salam. Aku beri salam kepadanya, lalu ia pun menjawab salam aku. Warah abadi, dan ia menyambut aku. Wada'ani, dan ia mendoakan aku dengan doa kebaikan. Walam yadhak li, dan ia tidak tertawa kepadaku. Faqala, dzalika maliku khazinin nar. Itu adalah malaikat, malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka. Dzalika maliku, dzalika maliku khazinun nar. Faqala, dzalika maliku khazinun nar. Itu malik. Kata mereka Jibril, itu malik itu. Siapa malik? Ya, khazinun nar. Menjaga neraka. Yang lain nyambut aku, Jibril. Semuanya aku bisa salam. Mereka senyum, semua ketawa kepadaku. Ada satu doang, siapa ya? Siapa ya? Oh, itu si Malik. Malik siapa? Malik khazinun nar. Jaga neraka. Oh, pantas. Enggak senang sekali. Lam yanhak munzu, kata malaikat Jibril. Dia itu belum pernah senyum, belum pernah ketawa sejak munzukhuliqa, sejak diciptakan. Walau dhahika li ahadin la dhahika. Jikalau dia tertawa, jikalau dia tertawa kepada seseorang, niscaya dia tertawa kepada la dhahika laka. Jadi malaikat Malik, ya, dari sejak diciptakan emang diciptakan sama Allah supaya jangan ketawa. Dia Malik. Jadi enggak yang dia mau serem. Berarti ada kesamaan dia. Kalau Ridwan, kebalikannya senyum terus Ridwan. Tapi kita sekali-sekali Malik, sekali-kali Ridwan, ya. Ridwan aja enggak bagus, senyum aja sendiri, senyum aja kamu enggak. Malik terus, ya jelek juga, ya. Oh, tanya.
betah dalam hati. Ya, jadi sekali-sekali mana waktu menjadi malik, mana waktu menjadi ribuan. Malaikat malik, malaikat ribuan.